Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ini adalah segmen Beauty Talk yang ketiga. Yeay, alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya aku membuat segmen Beauty Talk yang ketiga tentang skincare. Karena dari kalian tuh udah banyak banget yang nanyain, "Kak, skincare rutinnya apa? Kak, kakak pakai face wash apa sih? Kak, kakak pakai pelembab atau pemutih ya? Kalau pakai apa?" Karena aku nggak pakai pemutih. Dan masih banyak lagi. Jadi aku akan bercerita atau sharing ke teman-teman semua tentang skincare. Tapi aku nggak bakal jadiin satu video. Aku akan menjadikan skincare ini ke beberapa video. Karena gini loh teman-teman. Kalau aku ceritain, teman-teman aku pakai skincare ini. Itu kayak terlalu subjektif gitu. Padahal yang cocok di aku belum tentu kan cocok di kalian. Jadi aku pengennya membagi ke segmen-segmen kecil. Kayak sekarang nih, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sabun pencuci wajah atau face wash. Nah, aku akan menjelaskan tentang face wash apa yang bagus untuk kulit berjerawat ataupun kulit yang mudah berjerawat. Aku akan menjelaskan yang aku tahu tentang kandungan-kandungannya, manfaatnya, plus minusnya, dan bagaimana reaksinya di kulit aku. Jadi harapannya kalian gak menelan mentah-mentah informasi ini, tapi kalian saring, kalian cocokkan dengan kondisi wajah kalian. Apakah memang itu kandungannya sesuai untuk kondisi kulit kalian ataupun enggak gitu. Sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau kondisi kulit aku itu kombinasi. Tapi kombinasinya unik gitu. Kalau misal orang-orang kan biasanya kombinasi itu di bagian T-zone-nya itu dia berminyak, terus di sisi lainnya itu kering. Kalau aku enggak, kalau aku di dahi, dagu, sama pipi itu berminyak, tapi di bagian hidung itu kering banget. Bener-bener kering sampai suka ngelupas gitu. Dan paling berminyak itu di bagian pipi kayak gitu. Nah, kondisi kulit aku ini dulu gak kayak gini. Waktu kuliah, aku itu kondisi kulitnya bener-bener berminyak banget. Terus pas lulus kuliah, kan aku pindah tempat tinggal, pindah cuacanya juga kan berubah ya. Jadi kondisi kulit aku tiba-tiba berubah, jadi kering, super kering. Nah, setelah itu tiba-tiba berubah lagi, jadi kombinasi. Nah, sampai sekarang kondisi kulit aku itu kombinasi. Jadi memang kondisi kulit itu sangat mudah atau sangat mungkin untuk berubah sesuai dengan cuaca, makanan, pola hidup, dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung aja ke face wash yang pertama yang menurut aku bagus, yaitu Acne Skinny Wash. Ini kayaknya udah jadi produk wajib ya bagi teman-teman yang berjerawat. Mungkin ini banyak banget sih kayaknya yang udah memfavoritkan. Banyak juga yang udah nge-review, tapi aku akan menjelaskan nih sebenarnya apa sih yang bikin bagus gitu. Oke, jadi dari mulai packagingnya, Acne Skinny Wash ini dia bentuknya tube. Ada yang ukurannya kecil yang 50 gram, ada yang besar. Nah, kalau yang ukuran 50 gram ini harganya 16.000 sampai 17.000 sampai 18.000, ya sekitar itulah ya. Kalian bisa beli di apotek ada, di Indomaret ada, Alfamart ada, di banyak toko deh, pokoknya dia udah tersebar luas ya. Nah, bentuknya kan tube dan dia memiliki tutup yang kencang. Jadi aku pakai ini itu sekitar 2-3 tahun waktu kuliah tuh aku pakai ini. Dan aku selama aku pakai ini itu nggak pernah kayak menemukan tutup yang susah ditutup gitu loh. Paling kendor tapi dikit gitu, nggak yang sampai mudah tumpah produknya, enggak. Dia tuh selalu bisa tertutup dengan baik gitu. Teksturnya itu krim kayak gini. Terus kalau dicium aromanya itu mint, seger-seger gitu, tapi nggak terlalu strong. Jadi dia soft-soft mint gitu sih. Kalau di sini sih kecium banget, tapi kalau dari aplikasi itu seger banget gitu. Nah, terus next langsung ke bagian klaimnya. Dia mengklaim dirinya dapat membersihkan kulit sebagai antibakteri dan menutrisi bagian kulit. Dia dapat membersihkan kulit karena dia dapat menghilangkan kelebihan minyak dan juga mengangkat kotoran dan membersihkan pori-pori kulit gitu. Jadi mengangkat kotoran yang dapat menyumbat pori-pori seperti itu. Dan dia juga mengandung antibakteri karena dia mengandung isopropyl methyl phenol. Nah, aku baca-baca juga kalau isopropyl methyl phenol itu memang dapat sebagai antibakterik terhadap Propionibacterium acnes, yaitu bakteri penyebab jerawat. Next, dia juga menutrisi bagian kulit karena dia mengandung vitamin C dan vitamin E. Jadi dia mengklaim dirinya tidak membuat kulit itu kering karena dia dapat menutrisi dan menjaga kelembapan kulit. Oke, setelah itu mari kita bahas apakah komposisi yang terkandung pada produk ini. Nah, untuk komposisinya sendiri, ini aku nggak bakal sebutin semuanya, tapi aku sebutin yang manfaat dari kandungan ini terbukti pada klaim yang dia sebutkan. Yang pertama, dia mengandung gliserin. Gliserin itu fungsinya untuk mengikat air, jadi dapat menjaga kelembapan pada kulit wajah. Next, yaitu palmitic acid. Palmitic acid itu surfaktan atau pembersih. Jadi kan tadi dia mengklaim dirinya dapat membersihkan kulit dan mengangkat kotoran yang dapat menyumbat pori. Next, dia juga mengandung lauric acid. Lauric acid itu fungsinya sebagai antibakteri dan antiinflamasi.
Jadi kan tadi dia mengklaim dirinya mengandung antibakteri ya. Selain dari isopropil metil phenol tadi, dia juga mengandung lauric acid. Next, dia juga mengandung lactic acid. Lactic acid itu fungsinya untuk melembabkan kulit, anti-iritan, jadi dia tidak menyebabkan iritasi dan juga mencerahkan kulit. Dia juga mengandung myristic acid. Myristic acid itu sangat efektif untuk mengangkat kotoran pada kulit ataupun minyak berlebih. Jadi itu tadi kandungan-kandungan yang bisa aku sebutkan yang memang sesuai dengan klaim yang dia sebutkan gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dia mengandung fragrance dan juga alkohol. Jadi untuk kalian yang memang udah ngerasa nih atau udah paham kalau kondisi kulit kalian itu memang sensitif terhadap adanya kandungan alkohol ataupun fragrance pada suatu produk, maka aku sarankan kalian tidak memakai ini kalau misal kalian memang sensitif terhadap fragrance ataupun alkohol gitu. Oke, sekarang reviewnya dari aku ya. Jadi aku kan dulu pakai ini itu waktu kuliah. Kenapa aku pakai ini? Karena dulu kondisi kulit aku itu berminyak banget dan dia memang sangat efektif untuk menghilangkan minyak. Jadi benar-benar keangkat gitu minyaknya. Tapi nih, dia kan mengklaim dirinya dapat melembutkan atau menjaga kelembapan kulit ya. Kalau di aku dia kurang atau malah enggak melembutkan gitu. Karena kalau misal habis pakai ini buat cuci wajah, itu tuh kulitnya kayak kerasa ya udah seger keset gitu. Keset, tapi keset normal sih, cuma kayak enggak yang bikin lembut gitu enggak. Dan kurang bisa melembabkan sih kalau menurut aku gitu. Nah, kenapa aku berhenti pakai ini? Karena kan ketika lulus kuliah itu kondisi kulit aku berubah jadi kering kan. Karena pakai ini itu makin kering. Sampai yang kalau habis cuci muka tuh kayak ketarik gitu. Kalian pernah enggak sih ngerasa kayak kalau habis cuci muka terus ketarik gitu? Nah, aku baca-baca katanya enggak bagus nih kalau misal kita cuci muka terus habis cuci muka itu mukanya kering kayak ketarik gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa wah kayaknya udah gak bisa nih pakai ini ketika kulit aku emang udah berubah kondisinya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti pakai ini. Dan next aku pindah ke face wash yang selanjutnya yang aku pakai sampai sekarang. Ding-ding! Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Dan ini juga kayaknya udah banyak sih yang pakai dan mereview. Tapi aku akan menjelaskan kenapa sih ini bagus. Aku kan udah pakai sejak 2 tahun yang lalu. Jadi pertama aku pakai ini karena waktu itu kan aku kulitnya pernah iritasi. Akhirnya aku konsultasi ke dokter. Terus aku disarankan untuk memakai Cetaphil yang untuk oily skin. Jadi Cetaphil itu kan ada yang untuk oily skin, ada yang gentle skin cleanser. Nah waktu itu kan aku pakai yang oily skin. Aku cuma pakai sekali sih sewadah yang kecil itu. Karena aku ngerasa dia itu benar-benar bikin kulit aku kering. Dia tuh bagus banget karena memang jerawat tuh cepat banget keringnya gitu. Tapi kulit aku juga jadi kering. Akhirnya aku pindah ke yang Gentle Skin Cleanser. Nah, untuk Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini aku suka banget yang pertama dari packagingnya ya. Aku suka beli yang 500ml karena aku suka ada pump-nya. Jadi aku benar-benar bisa kayak kira-kira gitu aku pakainya seberapa gitu kan. Aku biasanya pakai 1-2 pump atau 3 pump kalau misal ngerasa wajahnya lagi kotor banget gitu. Sebenarnya dia itu tersedia di kayak Guardian, Watson, tapi aku lebih sering beli online. Di official store-nya juga ada kan, di toko-toko online, di e-commerce tuh ada. Nah, aku biasa beli itu kalau lagi diskon 150.000, kalau nggak diskon dia 170-200 ribuan gitu. Untuk yang 500ml ini. Dan ini aku biasa awet 1 bulan lebih. Nah, di bagian belakangnya ini tertulis klaimnya, pembersih lembut yang diformulasikan untuk semua jenis kulit, ideal untuk kulit sensitif, cocok untuk kulit bayi sekalipun, non-comedogenic, pH-nya seimbang, jadi pH balance, kemudian tanpa tambahan pewangi, jadi dia tidak mengandung fragrance, kemudian membuat kulit terasa halus, lembut, dan sehat. Dan dia juga membersihkan make up yang ringan, jadi selain untuk pencuci wajah, dia dapat membersihkan make up. Jadi kalian bisa double cleansingnya tuh pakai ini, nanti aku ceritain deh. Terus dia dapat membantu mempertahankan kelembaban kulit, dapat digunakan dengan atau tanpa air, dan ideal untuk wajah dan seluruh tubuh. Cara penggunaannya, kalau dengan air usapkan pada kulit, kemudian gosok lembut lalu bilas dengan air. Tapi kalau tanpa air usapkan pada kulit, gosok dengan lembut lalu bilas menggunakan handuk ataupun tisu. Nah, kenapa sih banyak banget orang yang cocok dan suka sama produk ini? Ayo kita bahas menurut ingredients-nya. Apakah memang klaimnya itu terbukti dari ingredients-nya? Yang pertama, dia mengandung purified water. Dia juga mengandung cetyl alcohol, propylene glycol, dan stearyl alcohol. Nah, ketiga bahan ini yaitu cetyl alcohol, propylene glycol, dan stearyl alcohol, dia sangat baik untuk menjaga kelembutan kulit. Jadi dia dapat melembutkan kulit. Kemudian produk ini juga mengandung sodium lauryl sulfat.
Sodium lauril sulfat itu fungsinya untuk mengangkat kotoran. Jadi dia memang dapat membersihkan kotoran atau sisa-sisa make up pada wajah kita. Next, dia juga mengandung metil hidroksibenzoat, propil hidroksibenzoat, butil hidroksibenzoat. Nah, ketiga senyawa ini berfungsi sebagai pengawet. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pengawet atau paraben ini ada di produk pembersih wajah? Apakah aman gitu ya? Aku baca di websitenya, ternyata memang aman karena tidak menyebabkan alergi. Karena dipakainya juga sebagai pembersih ya, bukan pelembab. Jadi kayak nempel aja gitu sebentar, kemudian dibilas lagi atau dibersihkan. Dan memang tidak menyebabkan alergi. Karena dia juga bahkan mengklaim dirinya aman untuk kulit bayi sekalipun gitu. Oke, next reviewnya dari aku. Jadi aku pakai ini tuh bisa dua fungsi. Yang pertama untuk double cleansing, yang kedua untuk sebagai pencuci wajah. Double cleansing tuh maksudnya gini, kalau misal kita melakukan membersihkan wajah, itu kan kita lebih disarankan untuk double cleansing. Jadi membersihkan yang pertama itu bisa menggunakan baby oil ataupun milk cleanser ataupun micellar water. Nah, aku juga bisa nih pakai ini. Jadi yang pertama aku bersihin dulu, kayak aku tuang ke tangan, kemudian aku bersihin, terus aku lap menggunakan tisu ataupun kapas gitu. Nah, kemudian setelah itu baru deh bersihin yang kedua kalinya, aku pakai lagi, kemudian aku bersihin pakai air. Itu namanya double cleansing. Atau aku hanya menggunakannya sebagai pencuci wajah. Jadi aku biasanya yang paling sering adalah aku membersihkan wajah itu yang pertama pakai baby oil, pakai kapas, pakai baby oil, kemudian setelah itu aku baru cuci wajah, cuci muka pakai ini Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Dan reviewnya di aku, dia benar-benar bisa melembutkan kulit. Kalau misal kalian pertama kali pakai, pasti kalian ngerasa kayak, ih apa sih ini produknya bisa ngebersihin gak sih? Karena memang gak kayak pencuci wajah pada umumnya gitu. Dia benar-benar gak mengandung busa. Jadi ketika kita pakai itu kayak licin, dan ketika dibilas kayak, aduh kok kayak ngerasa ada efek keset-keset kayak dicuci muka gitu. Pasti kalian ngerasa gitu kalau misalnya pertama pakai gitu. Bahkan aku pertama pakai itu sampai 2-3 kali ngulang cuci muka gitu, karena saking ngerasa ini bersih gak ya gitu. Tapi padahal ini benar-benar gak bikin kulit kering, dan dia juga dapat mengangkat kotoran pada kulit kita. Dan aku tuh suka banget pakai produk ini, dan sampai sekarang pun ini adalah produk favorit aku. Oh iya, aku juga kemarin sempet lihat review dari orang, ada juga loh yang gak cocok pakai produk ini gitu. Karena dia bilang kalau setelah pakai produk ini mukanya malah jadi iritasi gitu. Jadi sebagus apapun produknya, kalian harus cermat pada kandungan-kandungan yang ada di sini. Kalau misal kalian benar-benar sensitif banget sama yang namanya paraben atau pengawet, berarti kalian pertimbangkan karena dia mengandung pengawet. Karena sekali lagi aku bilang kalau kondisi kulit wajah orang itu berbeda-beda. Jadi yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita, seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Nah, untuk skincare yang lain kayak serum, pelembab, sunblock, kayak gitu-gitu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe dan juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.